pengen bener-bener cari fix bundle signaturku yang mana gitu ya. Bundle Sultan yang kelima ya. Kelima apa enam ya? Aku suka banget sama ini. Dan yang terakhir ya. Kalian harus tahu yang terakhir nih aku. Oke, jangan kembali lagi sama Kopral Jodori Bos. Oke, John. Jadi review kali ini ya, sesuai judul dan thumbnail ya, thumbnail video ini gitu ya kan, ada bandel-bandel gitu dah. Jadi review kali ini tuh aku pertama kalinya bakal pengen bener-bener cari fix bandel signaturku yang mana gitu ya, karena aku pun sendiri masih bimbang dan sampai sekarang ya, aku tuh pengen punya bandel yang pasti-pasti tuh yang mana ya, yang emang bener-bener aku paling suka gitu ya, John ya. Nah, maka dari itu di sini aku bakal minta bantu kalian buat voting juga sih ya, voting ya di kolom komentar. Nah, jadi nanti tapi syarat votingnya tuh kalian nanti pokoknya aku bakal namain ini Bandel Sultan 1, Bandel Sultan 2 dan kalian voting Bandel Sultan 1 gitu komennya, atau kalian lebih suka Bandel Sultan 2, ya udah kan komennya Bandel Sultan 2 gitu ya. Oke, kalau enggak set Sultan 2 gitu ya. Jadi biar gampang aja kita ya ngomonginnya yang mana kalian yang setuju gitu. Nah, dan aku di sini benar-benar minta saran kalian ya. Aku nggak maksa kalian dan aku juga hanya minta saran kalian lebih suka yang mana kalau aku pakai bandel dari nanti yang bakal aku sebutin satu persatu gitu ya. Cuman di sini aku sorry to say sebelumnya aku keluarin bandel-bandel ini bukan karena ini langka atau bukan karena bandel ini bagus menurutku doang gitu ya. Cuman bandel-bandel di sini tuh yang pengen aku tunjukin tuh bener-bener nggak hanya sebatas baju gitu John ya. Jadi aku pakai itu tuh ada momennya gitu, dulu-dulu ataupun yang sekarang gitu ya. Jadi mohon banget kalian bisa ngertiin itu ya. Oke, bukan karena kelangkaan, kemahalannya gitu. Cuman karena emang ada sejarahnya di setiap baju itu. Begitu bos ya. Jadi langsung gas kena aja tanpa ragu, nggak usah banyak bacot ya kan. Kita langsung ganti bandelnya sekarang yang pertama ya. Jadi ini bandel Sultan pertama ya John ya, bandel Sultan 1, oke? Okay? Jadi kalau nanti kalian mau voting, kalian komen aja bandel Sultan 1 gitu. Kalau enggak bandel Sultan 2 gitu. Aku lebih suka yang ini bang. Cuman ini emang buat kalian Joncil kok sayang ya, yang emang bener nonton aku dari dulu gitu ya kan, dari dulu. Dulu. Ini kalian pasti tahu baju ini dulu aku sering pakai buat apa gitu ya. Oke, jadi kita bakal langsung gaskin aja tanpa ragu nih. Ya kok aku lupa ya di mana ya? One eternity later. Nah, jadi ini tuh bandel ini ya, kayak gini. Ini yang agak lumayan lama sih bajunya sih ya, John ya. Baju sama celananya sih udah even agak lama gitu ya kan. Mantap. Jadi kenapa aku pilih baju ini gitu ya John ya. Buat kalian yang belum tahu kenapa gitu. Karena ini adalah salah satu bandel yang aku pakai dulu waktu aku awal-awal build Kopral Jono bareng timku gitu ya. Jadi kita rundingan gitu, ada saran baju yang bagus mana ya. Nah, kenapa aku pakai ini? Sebenarnya ada dua faktor ya. Akunku yang dulu tuh biasa aja gitu ya, nggak banyak bandel. Yang kedua, emang dari awal tuh nggak sengaja aku sering pakai kayak ini gitu ya. Jadi makanya ada dua faktor itu. Makanya kenapa bakal makanya kenapa aku masukin ini di sini gitu ya John ya. Oke, jadi ini bandel Sultan yang ke-1. Oke ya. Oke, bandel Sultan yang ke-1. Nah, ini lanjut sih. Oke, ini bandel Sultan yang kedua ya. Bandel Sultan yang kedua ini sih bisa dibilang ini bukan aku yang pengen buat sih ya John ya. Oke. Kalian cukup tahu itu aja dulu, kita bakal cari ya. Habis dapat nanti aku jelasin, oke? Okay? Nah, ini dia. Ini dia. Diam. Trono tolong diam ya. Iya, oke legenda sih. Nah, ini adalah bandel Sultan yang kedua John ya. Yang kedua gitu. Jadi kalau kalian setuju, kalian komen aja, "Bang, aku setuju yang bandel Sultan kedua." Terus tapi semisal pun kalian ada saran yang lain gitu. Misal kayak yang bandel Sultan satu tadi gitu, sampai yang nanti gitu ya. "Bang, aku setuju bandel Sultan yang sekian,
yang nomor sekian. Cuman mungkin aku ada saran bang, yang di maskernya tuh diganti masker ini gitu, nggak apa-apa. Cuman aku minta tolong kalian komennya bandel sultan yang mana, yang 1, 2, 3, atau 4, atau 5, atau 6 nanti dan seterusnya gitu ya. Nah, kenapa aku ngomong tadi ini sebenarnya bandel bukan aku yang pengen buat gitu ya. Karena ya emang benar-benar ini tuh pertama kali aku lihat tuh justru rame tuh di ini. Kalau nggak di TikTok, di apa ya? Kalau nggak di komentar YouTube-ku malahan ya. Jadi bang, nyamar jadi Tarzan gitu. Kalau nggak, kalau di TikTok tuh ada orang bikin editor berkelas pakai kayak. Jadi melambangkan seorang Kopral Jono kan, karena logoku sendiri tuh kayak apa ya? Tarzan gitu Jono, kayak monyet terus pakai baju Tarzan gitu ya. Bukan monyet sih, lebih tepatnya apa ya? Sunggokong. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Cuman pakai kacamata pink gitu ya. Nah, di sini biasanya kan kalau kacamata pink tuh kayak gini tuh aku pakainya tuh. Ya. Mana ya? Nah, ini dia, Bre ya. Pakai HB gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini emang aku seneng ya, John ya. Karena apa? Karena ternyata kalian tuh bahkan bukan aku yang buat, kalian bisa kreasi sendiri gimana caranya mirip aku gitu. Walaupun waktu itu aku belum facecam, belum nentuin bandelku yang mana gitu ya. Jadi ini adalah bandel sultan yang kedua. Oke, kita lanjut ke bandel sultan yang ketiga. Udah selesai ya. Nah, di sini iya Corona dia. Iya kamu, iya nggak bakal jadi bendera legenda kamu ya, oke? Okay? Jadi di sini aku nunjukin bandel sultan yang ketiga dan aku bilang kenapa tadi ini tuh udah berbau ada item oldnya gitu ya, topeng season 1. Kenapa aku waktu itu pakai ini? Kalau kalian liatin aku pasti waktu kedua kali mabar sama Mister 05 yang aku do squad Oh, live streaming dia. Terus aku lagi sama Queen, aku tuh pakai bandel ini gitu ya. Nah, jadi emang karena waktu itu aku kebetulan kan udah pakai akun yang ini nih, akun gue yang kedua kan yang ini ya. Dari sekian banyak bandel ya yang ada di vaultku, walaupun sekarang belum bongkar vault gitu ya kan. Dari aku kasih tahu kalian satu-satu vaultku apa gitu ya, dan skinku apa aja, di tas, di avatar apa aja. Nah, yang setuju kalian komen, kita bakal lanjut part 2, oke? Okay? Bukan fault, oke? Okay? Yana, setuju? Oke. Okay. Jadi di sini tuh yang paling cocok tuh aku ini, John ya. Nggak tahu kenapa dan karena ini juga ada campur tangannya dari timku yaitu Mas G, namanya Mas G ya. Jadi dia nyaranin aku pakai bandel ini ya kan. Karena ada angka 7-nya, John ya. Angka 7 tuh menurutku apa ya? Banyak sih artinya ya. Ah pokoknya nanti malah dikira sok puitis, nanti aku jadi seniman gimana? Kalian nanti nggak lihat aku main FF dong ya. Oke, jadi ini adalah bandel sultan yang ketiga, oke? Nah, kita lanjut yang keempat. Betul, kalian di sini siapa John yang sering pelupa gitu? Jujur aku sekarang udah sering lupa sih. Misal kayak ngomongin apa gitu, 3 hari kemudian tuh udah lupa kadang-kadang sih ya. Dan semoga kalian enggak lah ya. Cuman yang iya coba komen dong kalian kenapa gitu bisa kayak gitu ya. Gara-gara main game mulu ya kan. Harusnya emang diselingin dengan membaca gitu ya. Karena menurut kata studi membaca tuh membantu melatih daya ingat, bener banget ya. Bukan daya baterai, kalau daya baterai pakai charger dong ya. Oke John, jadi ini adalah bandel sultan yang keempat ya. Kalian kalau setuju kalian komen ya. Oke, jadi kenapa aku milih ini ya? Dalam pertempuran. Karena waktu elit legenda. Oke, Krono ya. Tetanggaku ya, RT2 RW14 ya, anaknya Bu Tejo. Oke, diam ya. Diam. Oke. Nah, lanjut. Jadi dulu tuh waktu Elite Pass ini muncul ya John ya. Ini menurutku dari sekian waktu itu kan apa ya, kalau season 1, season 2 itu emang bener bagus ya karena langka dan desainnya bagus gitu. Cuman habis itu tuh setelah itu terus kalau pokoknya setelah season 8 lah pokoknya ya. Aku tuh ngerasa nggak ada yang cocok sama aku gitu baju Elite Pass. Nah, terus ketemulah ini
bandel Elik Pas yang ini nih, yang bajak laut temanya ya. Jadi waktu aku, wah gila ini kayaknya kalau jadi bandelku boleh juga gitu ya. Nah mulai dari itu tuh, dulu aku sering pakai bandel ini juga kalau main ranked, main sama temen gitu. Walaupun konten pun pernah aku pakai ini ya, cuman walaupun kan karena aku kalau konten tuh ganti-ganti bandel gitu ya John ya, biar besok kita punya signature bundle nih. Kan tadi ada tuh bundle Sultan 1, Sultan 2, Sultan 3, Sultan 4 gitu. Tinggal kita besok pakai mau Sultan yang mana John kita gitu ya kan. Aku tanya sama klien, klien ngomong, oke kita gaskan bikin kontennya ya. Jadi ini karena emang bener-bener aku ngerasa cocok aja waktu itu ini keluar. Jadi makanya aku juga senang ini bundle Sultan yang ke-4. Oke. Oke, John. Jadi di sini kita bakal menuju ke bandel Sultan kelima itu ya, cuy ya. Kelima. Anjing. Menurutku tuh kayak kaku gitu, John. Enggak tahu kenapa ya. Mungkin kurang ini ya. Pemanasan gitu ya ngomongnya. Tadi langsung ku gas gitu ya. Jadi mungkin kayak ada yang businya tuh mati gitu apa gimana. Bodo amat lah. Ya udahlah. mending biar surprise sih kita liatin dari ininya ya, dari baju tengah, atas, terus baru bawah gitu ya kan. Oke, oke. Okay. Dari sini kalian, aku di Bandel Sultan yang ke-6 ini bakal menggunakan baju turtleneck. Eh, sorry ya guys. Oke. Nah, terus di bagian kepalanya aku bakal pakai yang namanya ini. Namanya Graceful Beast ya kan. Head, nih kepala, oke. Okay. Habis itu bakal lanjut kita ke masker ya John ya. Kita ke masker. Nah, di masker ini tuh aku punya satu masker yang menurutku ini bener jarang orang pakai dan menurutku ini bagus buat aku jadiin bandel ya. Jadi ini dia. Nah, Golden Shade ya kan. Keren ya, keren nggak? Nah, di sini pilihannya tuh pasti aku cuma dua ini John kalau di bagian muka. Yang pink atau yang merah nih kayak Kakashi ya kan. Rasengan gitu ya. Nah, gitu. Oke, tinggal celananya John ya. Celananya tuh aku di sini pakai celana Lucky Koi gitu ya. Kenapa aku seneng celana ini ya? Karena aku lebih suka warna hitam itu dipaduin sama warna-warna emas gitu ya. Makanya aku pakai ini dan sepatunya aku bakal pakai sepatu yang bisa dibilang ini lumayan lama dan apa ya? Lumayan old tapi juga mungkin jarang orang tahu dan jarang dipakai orang gitu ya, John ya. Bahwa ini item old gitu ya. Jadi aku bakal liatin ke kalian sneaker item ya. Bergabunglah nah, dalam pertempuran ini dia. Jadilah legenda. Kenapa aku suka celananya ada kantongnya? Jadi kalau semisal mau main FF tinggal ambil aja di kantong. Sorry jangan garing ya. Oke, jadi ini adalah bandel Sultan yang kelima ya. Kelima apa enam ya? Lima. Oke. Jadi ini adalah bandel Sultan yang ke-6 ya. Sorry John, aku lupa. kalau salah kasih tahu ya John ya. Sorry John. Aku tadi ngomong bandel Sultan keberapa ini? Ini yang keberapa? Lima. Oke, John. Jadi ini adalah bandel Sultan yang kelima gitu ya. Jadi emang di sini kalau kalian lihat tuh warnanya perpaduan antara hitam sama emas gitu ya. Dan di kepala itu ada tanduk yang dimana emang apa ya? Aku tuh suka sama yang bertanduk-tanduk gitu ya. Contohnya ya kayak gini gitu. Aku suka banget sama ini dan yang terakhir ya. Kalian harus tahu yang terakhir nih aku. Kalian kalau nonton live streamingku di Boyah ya, kalian pasti selalu kan aku selalu tanya tuh, pakai bandel apa nih kita mainnya, custom roomnya atau kita mabar tim code atau fastur gitu ya kan. Jadi aku pakai bandel api di sini. Yang itu benar-benar aku
pakai seneng tuh sekitar 2 bulan ini gitu. Jadi kita langsung gaskan aja tanpa ragu ya. Makanya kalian yang pengen tahu kalau aku tiap hari pakai bundle apa, main sama siapa, mabar team code, kita seru-seruan ya kan. Kalian langsung aja follow ID Boyahku. Link ada di deskripsi dan kalian langsung bisa follow aku live streaming setiap hari. Oke? Mantap. Channelku namanya Kopral Jono ya. Oke, kita bakal menuju bundle Sultan yang ke ketujuh. Oke. Nah, jadi di sini tuh aku bakal kasih tahu bundle Sultan yang ketujuh. Terus di sini maskernya itu pakai bisa dibilang ini adalah item yang udah yang pertama kali keluar di dua kali sih, kedua kalinya di Indo ya. Jenggot BNL ya. Terus abis itu bajunya nih. Salah satu yang aku suka dari ini adalah bajunya, John ya, bajunya gitu ya. Nah, ini dia. Oh, ini dia, John ya. Ini dia bundle. Oh, salah sih, ada yang salah. Yaitu celana sama sepatunya kurang-kurang. Sorry ya. Jangan ngambek, John, jangan ngambek, ya kan? Oke, kita ganti. Nah, celana Angel merah dan sepatunya adalah sepatu. Ah, ini dia, Bre. Alright. Jadi ini dia bundle Sultan yang terakhir ya, John ya. Nah, ini itu aku seneng aku pakai akhir-akhir ini, John, bundle ini ya, karena menurutku apa ya, kayak aku aja gitu ya, kayak diriku emang seperti itu, bukan karena jenggotnya ya, maksudnya dari segi warnanya, bentuk ya, bentuk-bentuknya mungkin gitu ya kan. Jadi aku lebih seneng yang hal-hal kayak gini daripada apa ya, baju-baju Sultan yang out harganya mahal tuh nggak ada bandingannya sama sejarah, cuy ya, sejarah gitu ya kan. Makanya dari tadi aku dari awal bundle Sultan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang terakhir ini aku ngasih alasan kenapa aku seneng bundle ini gitu ya. Dan alhamdulillah di sini aku paling sering sih pakai yang ini sama yang item tadi yang sebelumnya, John ya, yang ada tanduknya itu. Nah, jadi sebenarnya yang aku andalin sih cuma dua itu sih ya, yang bundle Sultan yang pakai tanduk tadi yang keenam sama yang ketujuh ini ya. Itu ya. Sorry John, lupa, pokoknya editor minta tolong yang Mas Mat ya. Surausan, rambut mumet harus ra karu-karuan, pikiranku wis mobil kene mumet. Oh, ora bayar-bayaran. Jadi sebelumnya juga aku enggak capek buat ngingetin kalian. Aku minta saran dari kalian ya, saran. Kalian lebih setuju pakai aku pakai bundle Sultan yang mana? Kalian komennya gini, bundle Sultan 1, 2, 3 atau bundle Sultan 4, 5, 6 atau bundle Sultan 1, 3 gitu. Kalian pilih aja kalian seneng yang mana. Kalian bisa kasih saran ke aku. Dan misal gini, ini kan bundle Sultan yang terakhir, Bang. Bang, bundle Sultan aku setuju yang terakhir. Cuman mungkin bakal lebih bagus semisal itu celananya ganti celana Angel biru atau celana apa, celana Bang Leda Hyper atau apa gitu. Jadi Madang, biar kalian tuh juga ada apa ya, aku seneng gitu kalau kalian juga berikut serta gitu ya, John ya. Jadi nanti semisal ada yang udah komen sesuai keinginan kalian, kalian tinggal like aja gitu ya. Gitu, dan bakal kalau kalian setuju juga aku bakal bikin part 2-nya yang dimana itu sudah bener-bener fix. Karena di situ udah ada campur tangan kalian juga buat nentuin bandelnya ya. Udah ngasih saran, kita voting bareng, musyawarah lah. Pokoknya gak usah dari ributan lah ya. Yaudah, John, intinya kayak gitu aja video kali ini. Pokoknya aku makasih banyak buat kalian semua, Joncel, yang udah nonton ya. Karena ya tanpa kalian pun aku gak bisa sampai di titik ini juga ya, tanpa timku, tanpa orang-orang terdekatku juga gitu ya. Jadi makasih banyak udah selalu stay di channel Kopral Jono, Kur dan Queen ya. Mantap. Timku, temen-temenku. Ya, begitu dulu. Kalau kalian setuju part 2 buat ngefikinnya, kalian komen ya. Kalian setuju bundle yang mana? Kalau ada kritik saran langsung disampaikan aja, Bang, ini yang ini ganti ini gitu ya. Jadi tadi kan aku udah bilang ada bundle Sultan 1, Sultan 2, Sultan 3 gitu. Nanti dikasih tahu editorku waktu di videonya pasti. Udahlah. Jadi makasih banyak dari sekian bundle Sultan ini ya kan. Kalian tinggal voting aja.
aku bakal bikin part 2-nya kalau banyak yang setuju juga. Makasih banyak buat kalian semua, John Chill. Dan sampai jumpa di video Corporal Jono selanjutnya. Bye-bye.